Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan. Amin. Untuk hari ini, bagi rekan-rekan sekalian yang melewati jalan sempit atau mungkin gang sempit dan itu dilalui oleh dua kendaraan lajur ya, kanan kiri atau dari depan juga ada ya. Untuk rekan sekalian yang melewati jalan sempit semacam ini adalah kebetulan yang saya lewati adalah jalan pariwisata. Ini lalu lintas mobil juga cukup padat semacam ini ya. Dan ini jalan kanan kirinya juga sudah mulai rusak atau grimpil. Jadi biasanya orang kadang-kadang cenderung mengambil jalur agak ke kanan, jadi memakan jalan yang kita lalui. Maka untuk tipsnya, kalau kita melewati jalan semacam itu, jalan yang sudah sempit, sudah itu banyak rusak, biar tidak terjadi apa-apa di tengah jalan, mungkin serempetan atau gesekan kendaraan kita. Nah, biasanya kalau orang di jalan tuh ya kadang emosinya lebih cenderung gampang naik ya. Maka tips yang dapat dilakukan adalah dengan cara kita melipat spion kita untuk sebelah kanan. Jadi spion kanan sebelah semacam ini kita lipat saja, hindari biar tidak tergeser daripada di orang yang mau nempong kita atau orang yang berpapasan dengan kita. Jadi lebih safety. Biasanya kan spionnya. Ini spion ini juga kalau kita nyerempet spion orang dengan kondisi mobilnya yang lebih bagus, harganya juga lumayan. Jadi kita cukup mengandalkan adalah spion yang ada di tengah semacam ini. Ini sudah cukup ya, ini sementara waktu saja kita pas melewati jalan sempit semacam ini. Kira-kira itu tipsnya, rekan-rekan sekalian, ini bisa kanan kiri, dua-duanya juga bisa, tapi ya kalau memang ini cukup di sini saja. Kalau memang kita jarang untuk menempong-menempongnya, pas kita nempong ya kita perhatikan adalah untuk kondisi jalannya juga atau kontur jalannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.